Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Ayu Pramudita, kelas 9D dari SMP Muhammadiyah Tempuran, ingin menjelaskan mengenai pengertian dari Al-Qomariyah dan Al-Samsiyah. Yang pertama adalah Al-Qomariyah. Al-Qomariyah yaitu rangkaian dari kata Al yang berarti isim dan Qomariyah yang berarti bulan. Jumlah huruf Qomariyah ada 14, yaitu Alif, Ba, Jin, Ha, Ho, Ain, Lin, Fa, Kof, Kaf, Mim, Wawu, Ha, Ya. Cara membacanya jelas atau idhar, dengan tetap kelihatan bacaan lam sukunnya, karena itulah buku bacaan Al-Qomariyah disebut dengan idhar Qomariyah. Contohnya Al-Ahad, yaitu alif lam bertemu alif. Yang kedua, yaitu alif lam samsiyah, yang artinya matahari. Jumlah huruf samsiyah ada 14 huruf, yaitu selain huruf Qomariyah, ya, ada ta, sa, dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, dot, to, do, lana. Cara membacanya dengan mengidghamkan al, lam sukun, huruf samsiah, sehingga lam sukunnya hilang dan lebur ke dalam huruf samsiah. Contohnya ar-rahim dibaca ar-rahim. Dan cara membedakannya adalah pada alif lam samsiah terdapat tanda tasjid, dan pada alif lam Qomariyah terdapat tanda sukun. Mungkin dapat hanya ini yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.